Neng, kalau juga misalnya nih ada yang sayang lagi ke Neng hari ini, atau juga misalnya subscriber nih yang lagi nonton Neng, mau nggak? Ya kalau ada yang benar-benar mah ya insya Allah. Emang kalau boleh tahu kenapa dulu? Dulu teh ya ditinggalin we pas sayang-sayang. Ditinggalin pas sayang-sayang itu lagu ya. Ditinggalin pas sayang-sayangnya. Masya Allah, ini secantik ini ditinggalin. Kalau aku mah gak bakal ninggalin nih. Acan. Iya, mudah-mudahan dapat suami yang lebih apa namanya? Bertanggung jawab, apalagi tuh nih. Yang sayang. Sayang, bertanggung jawab, terus ya pokoknya mah yang benar aja lah. Benar dalam hal apa tuh? Segalanya. Oh, segalanya. Nah, apa yang diomongin Neng Azmi itu ada di AA. Tidak, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda HDW, hari ini kita jalan-jalan nih. Katanya ini di kampung Cibuntu. Tadi kita nanya-nanya di depan, dan ini suasana pedesaannya masih asri banget, dan masih banyak panggung-panggung di sini. Ini masuknya desa Sukamulya, kecamatan Sukaresmi kalau gak salah ya. Ini berdekatan sama Bayongbong, masih di seputaran Garut. Hari ini kita jalan-jalan di Kampung Cibuntu. Ada apa nih di sini? Karena kalau juga misalnya kita lihat di sini tuh masih indah sekali sobat muda HDW, walaupun angin lumayan gede. Tapi ya kenapa enggak kita lihat-lihat keseharian warga di sini apa aja gitu kan. Apalagi di sini masih suasana pedesaannya masih terasa gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sarang saya Neng namanya? Neng Najmi. Neng Najmi. Iya teh kampung naon Neng namanya? Kampung Cibuntu. Kampung Cibuntu? Cibuntu, Pangkokan. Oh, Pangkokan. Lebet nama Bayongbong ya? Lebet Bayongbong. Lebet nama Bayongbong.
Duh, ini gelis kia nami teh sa Ajmi, sa. Ajmi, neng Ajmi. Nuju naon? Sasapu. Oh, nuju sasapu. Allah, meni rajin iki. Ari si anak ka mana tuh? Teu aya sian. Teu aya kumaha? Teu aya, abi mah teu gaduh caroge. Oh, teu gaduh caroge. Oh. Sanes gadis atuh. Sanes. Oh, sanes. Teu gaduh caroge. Single gitu. Single. Alhamdulillah tuh. Sobat Muda HDW, hari ini kita ketemu sama Neng Ajmi di kampung, no, tadi ini? Cibuntu. Cibuntu, aduh, single, cina. Terus gaduh putra tuh, cina? Atos. Wah, atos berhiji? Hiji. Hiji, tapi mani gelis kia, ya? Masya Allah, alhamdulillah. Sobat Muda HDW, hari ini kita ketemu di kampung, aduh, kampung, no? Cibuntu. Cibuntu. Kita ketemu di kampung Cibuntu bareng Neng Ajmi yang cantik dan single juga. Aduh. Iya, di dia nyalira wae atau nanti sarang saha? Nyalira. Oh, nyalira wae. Duh. Wios kuaa di video kesehariana. Wios. Wios. Tesa wios. Terus? Si. Neng itu sok sambil ke kebon. Unggal dinten atau napi ayah waktos-waktos. Ayah waktos-waktos. Ayah waktos-waktos na. Aduh ima nya single, nya gelis. Tuh masya Allah. Gelis na udubillah ya. Asli gelis neng. Terpesona ya, ya Sobat Muda HDW. Jadi kita terpesona oleh kecantikan luar biasa Neng Ajmi.
dan Ananda adalah single katanya. Punya anak satu ya Neng? Iya. Punya anak satu dan bekerja keras. Ya. Mudah-mudahan dapat suami yang lebih bertanggung jawab, apalagi tuh Neng? Yang sayang. Sayang, bertanggung jawab terus. Ya, pokoknya mah yang benar aja lah. Benar dalam hal apa tuh? Segalanya. Oh, segalanya gitu. Nah, apa yang diomongin Neng Ajmi itu ada di AA. Tidak, man. Jadi Neng Ajmi lamun misalnya untuk membiayai anak tuh gimana, Neng? Kumaha? Paling Tani ikut mama. Iya. Oh, ikut mama ke ini ke sawah. Udah anak baru satu ya? Iya, satu. Anak baru satu. Ini jadi sobat muda HDW karena mungkin single, biasanya kalau tidak single untuk membiaya pun susah ya Neng ya. Iya. Ada rencana untuk pengen nikah lagi nggak? Belum lah. Oh belum, belum ya. Masih menikmati ya. Iya. Tapi alhamdulillah anak mah masih bisa sekolah. Umur berapa tahun sekarang? Baru mau 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. Iya. Berarti masih PAUD. Belum Oh belum sekolah, iya. Belum sekolah 4 tahun. Nah, jadi kalau juga misalnya untuk membiayai anak mah masih bisa ke kebun atau iya, ke sawah ya. Sawah. Apalagi ini sawahnya tuh lumayan besar Neng. Iya. Biasanya suka ke sawah. Iya. Suka apa tuh? Gacong, tandur. Oh gitu. Gitu iya. Cantik-cantik gini suka gacong. Iya. Bener. Masya Allah. Nah, ini di desa apa tadi Neng? Cibuntu. Di desa Cibuntu kita melihat sosok seorang Neng Ajmi yang cantik, putih lagi. Oh, Masya Allah, sobat muda HDW. Walaupun single tapi masih kuat ya Neng ya? Iya. Kuat, Insya Allah ya. Dan sekarang masih nyaman dengan kesendirian? Masih nyaman sendiri. Nyaman sendiri ya? Nyaman sendiri. Walaupun misalnya tidak ada suami juga masih kuat ya Neng ya? Iya. Masih ada si mamah, si bapak ya? Iya. Nah, gitu. Mudah-mudahan aja. Jadi nah ini kesehariannya Neng Ajmi tadi ketemu di jalan tadi ya. Ini bagus banget, kampungnya juga bagus banget. Cibuntu kampung Cibuntu, masuknya desa Sukamulia. Sukamulia kecamatan Sukaresmi kabupaten Garut ya. Biasanya kalau juga misalnya ke kebun jam berapa aja? Ini kan kesini nih jam 11 nih. Iya. Udah pulang atau dari pagi tadi? Dari pagi biasanya ambil kacang panjang buat diolah. Tapi kok sekarang jam segini? Sekarang iya lagi ada waktunya jam segini. Ada waktunya jam segini. Biasanya untung tadi ketemu ya? Iya. Tadi ketemu di depan. Jadi belum ke kebun berarti tadi, Mai? Belum. Oh, belum. Beres-beres semua dulu. Suka tadi sendiri emang? Iya. Enggak, maksudnya ke kebunnya sendiri enggak bareng Mama, iya paling bareng mama. Oh, jadi anaknya dititipin ke mama dulu? Iya, ada. Oh, ada. Oh, ada nenek. Iya, ini sosok Neng Ajmi yang tangguh, yang kuat ya Neng ya? Iya. Mudah-mudahan, walaupun gadis desa, gadis kampung. Janda ya. Desa. Oh, janda desa, bukan gadis ya. Bukan janda gadis. Desa ya, janda desa, cantik banget nih. Aduh. Ya putih ini di kampung jarang-jarang banget kalau ada yang putih-putih kayak begini ya Neng. Ini di kampung Cibuntu tuh masih banyak. Kirain lihat cincinnya udah tunangan lagi, belum ya? Belum. Oh belum. Kalau juga misalnya main media sosial, biasanya suka main di Facebook atau di Instagram? Di Facebook, di IG juga. Di IG. Kalau boleh tahu IG-nya apa? Fadila31_NengFa. Kalau di Facebooknya? Den Aljam Hamijan, nama anak. Oh, nama anak ya, iya. Di Facebooknya ya. Nah itu kalau juga pengen kenal lebih dekat, kontak aja Instagramnya, Facebooknya Neng Ajmi. Iya. Ya bener ya? Iya. Neng Ajmi. Neng, kalau juga misalnya nih, iya, ada yang sayang lagi ke Neng hari ini, atau juga misalnya subscriber nih yang lagi nonton Neng, mau nggak? Ya kalau ada yang benar-benar mah ya Insya Allah. Emang
Kalau boleh tahu kenapa dulu? Dulu teh ya ditinggalin we pas sayang-sayangnya. Oh, ditinggalin pas sayang-sayangnya. Lagu ya. Ditinggalin pas sayang-sayangnya. Masya Allah, ini secantik ini ditinggalin. Kalau aku mah gak bakalan ninggalin. Acan. Ih asli, ya, gak bakalan ninggalin. Buat apa ninggalin? Jadi waktu itu pas sayang-sayangnya ditinggalin. Terus gimana perasaan? Sedih ya? Ya sakit tuh ya Tuhan. Sakit tuh. Iya tapi kalau gadis dia sama sekuat baja. Kalau bahasa Sundana kabang berangkir ya Neng? Iya di bang berang we geningan kieu ngalak kacang. Jadi ngalak kacang terus apa namanya? Nandur gitunya. Iya. Jadi kabang berangkeuna ku eta nya Neng. Masya Allah lebar pisan ya. Asli ya, tapi lamun-lamun misalnya sekali deh nenaros Neng pengen nukumaha. Pengen ya tanggung jawab lah. Satu tanggung jawab. Dua. Sayang sama keluarga, sama anak, terutama sama anak. Tiga. Udah weh. Udah. Cuman dua. Muluk ya. Tidak muluk-muluk ya. Aduh. Neng, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol, terus udah ngikutin tadi ketemu di rumah dan sekarang ke kebun kacangnya ini. Kalau A minta dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Satu kilo, weh. Dua karung. Hatur nuhun pisan ya Neng ya. Mudah-mudahan apa yang Neng idam-idamkan bisa terlaksana. Amin. 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 Mudah-mudahan para subscriber juga ini asli, real. Ini salah satu single yang ada di Kampung Cibuntu. Ya, kalau juga misalnya minat boleh. Gitu. Tapi nggak diobrol ya Neng ya? Nggak, aku nggak diobrol tadi, mah cuma ngobrol doang ya Neng ya. Terima kasih ya Neng ya, ku atas ya, direrepot. Atas direrepot, mudah-mudahan Neng sehat sadayana. Amin. Mohon salam baktos ka keluarga. Oke. Okay. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.